Okay guys, hari ini Kinsey DT nak berkongsi ilmu tentang pemilihan tayar main dalam ladang. Bos, gam apa tu bos? Dah petang. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir! Jangan lupa nyalakan loncengnya. Datuk Seri, habis kerja lah. Habis kerja dah, rehat. Malam ni ngopi. Ngopi. Okey guys, jadi King CDT akan kongsikan kepada sahabat semua tentang cara pemilihan tayar yang betul untuk kita main ladang supaya tak berlaku slip lah. Bermaksud geseran lah. Jadi spin tayar tak jadi lah. Apabila pakai tayar macam ni, tayar dadu orang panggil, dia memang akan lekat lah pada permukaan tanah. Sebab dalam ladang ni tak semua ladang ada tar. Ada sesetengah ladang dia ada tar, ada sesetengah ladang pula dia tak ada. Jadi tengok tu, tayar dadu. Jadi tayar dadu ni atau dipanggil tayar cross, tu pun nak balik dah. Abang idola kita, idola LC, jadi dia pun nak balik dah. Padu ke motor dia kan. Jadi pemilihan tayar yang betul adalah sangat penting lah dalam memberi cengkaman yang kuat pada permukaan tanah. Sahabat-sahabat semua, kalau nak main ladang, motor tu memang khas untuk main ladang, sahabat boleh pakailah bunga tayar yang kasar seperti ni. Yang sahabat tengok ni, dia banyak pattern lah, banyak bentuk dia. Jadi ada yang jenis kotak-kotak halus, ada yang petak-petak dadu kasar yang macam tayar belakang yang sahabat tengok. Yang abang idola kita tengah duduk, pandang belah bawah tu, tayar dia tu jenis bunga kasar. Yang depan ni jenis bunga halus sikit. Dia tayar dadu tapi dia halus sikit. Kita tengok eh. Okey, tengok. Tayar ada jenis kasar. Tayar ada jenis kasar. Belakang ni bagus kita pakai yang paling kasar. Depan pun kalau betul-betul kita main ladang, pakai yang kasar lagi bagus. Lebih mencekam lah, lebih kita nak kawal tu senang. Kalau jenis tayar jenis macam bunga depan ni, kalau macam jalan tu tak teruk tak apa. Tayar depan ni tengok, dadu dia jenis dadu kecil. Kalau dia teruk tak boleh pakai lah kan. Dia nak kawal tu susah. Jadi kalau macam belakang ni, tayar dadu jenis kasar, memang dia akan mencengkam dengan kuat lah kita punya tayar ke permukaan tanah. Jadi motor ni pun, enjin pun boleh tahan, enjin high power kan. Jadi tayar depan ni kalau macam tak teruk sangat tu boleh pakai. Dia mencengkam, mencengkam juga, tapi dia tak secengkam yang macam tayar belakang. Kalau sahabat tengok motor Chris, motor apa ni? Motor Chris ni kan. Tengok motor dia, tayar dia kan pakai spoke rim. Kalau nak lebih confident tinggi, pakai spoke rim, pakai gum tubeless, pakai pula tayar dadu main dan ladang, memang kita rasa confident lah. Kalau kena duri ke paku tak isap pancit. Kalau tayar jenis macam ni, memang bergesel-gesel lah, memang spin lah tayar kan. Pakai tayar macam tu, kalau pakai macam tayar macam ni, okey sikit. Kalau nak lagi bagus, pakai yang macam tayar belakang yang AFI ni pakai. Tayar dadu belah belakang yang tebal kan. Jenis macam ni kalau pakai memang grip lah. Okey, abang idola kita pun nak balik lah. Okey, jadi kalau nak bagi lebih safety, lebih seronok main dan ladang ni, pakai spoke rim, pakai gum tubeless, pakai tayar dadu yang tebal kan. Okey, jom Kinsey DT bawa tengok tayar. Macam-macam tayar dia kan. Kalau nak order tayar pun boleh, WhatsApp nombor Kinsey DT 0189017832. Boleh post kan ke seluruh Malaysia. Okey, jadi sahabat boleh tengok lah bermacam-macam jenis tayar dia.
Kira-kira ini adalah stok baru sampai lah. Wanurul yahdil haa ini nawiyauhu.